Okey, mari kita tengok soalan nombor 9 . Nombor 9 kita bacakan . Raja 6 menunjukkan sebuah dadu adil dan tiga keping kad berlabel dengan huruf A, B dan C dalam sebuah kotak. Satu kod yang mengandungi satu nombor dan satu huruf akan dibentuk dengan membaling dadu sekali dan kemudian memilih sekeping kad dalam kotak itu. Ini kod. Lainnya dengan kataan kalau dia tak sebut kod. Kod ni jawapan kita tanpa koma. So dia akan bentuk nombor 3A. Itu kod. Selalunya kalau kita buat probability soalan-soalan yang sebelum, kalau kita semak kita buat dia dapat 3, A lepas tu 3, B tapi kod tidak kod dia akan buat 3A 3B ataupun bracket, tak payah pun tak apa sebab kita koma ini tadi perlu ada bracket sebab ada koma sini, ada koma sini kalau kita buat 3A kita tulis bawah ni katakanlah kita buka dulu kita kita terus ya, kod dia adalah 3A koma 3B ini kod lah, so tak perlu koma pun tak apa so bracket tu hanya untuk mengasingkan koma yang ini dengan koma yang ni So mari kita tengok soalan dia minta. Dia kata listkan the sample space So kita kena listkan banyak ni 6 kali 3 so ada 18 So kita listkan semua lah. So listkan cikgu listkan so dia start dengan ni saya satu 1A 1B 1C cikgu tulis terus itu dia semua pastikan ada 18 sampel kita. Untuk tahu sampel tadi cikgu tunjuk tadi lah 6 belah sini ada 6 probability and this one is a 3 jadi kita times akan dapat ada 18 probability dia kemungkinan. So dah list settle yang pertama. Yang kedua dia kata by listing all the probability outcome of the event find the probability that apa yang perlu dia kata kod itu bermula dengan nombor 4 kena listkan dulu sebab dia kata by listing all the probability so kita kena list juga yang bermula dengan nombor 4 so yang mula dengan nombor 4 ada 3 jadi kita kena list kita kena listkan dulu iaitu 4A 4B dan 4C kena list so list and carikan dia punya kebangkalan juga so kita kena buat dia punya probability dia adalah 3 daripada tadi ada 18 jadi kita tekan je calculator kecilkan so settle soalan yang pertama. Yang kedua pula kod itu terdiri daripada nombor nombor perdana dan satu huruf konsonan konsonan. So satu huruf satu nombor perdana satu konsonan. So kita dekat sini diuji kita untuk tahu nombor perdana pula dah. So kita kena tahu lah nombor perdana 2, 3, 5, 7, 11 ini nanti nombor perdana mula 7, 11 mula. So dekat sini dia nak satu nombor yang terdiri daripada nombor perdana dan huruf konsonan
bukan vowel ya, vowel adalah A ni dia, A terdiri daripada B. So kita kena list juga, ingat kena list kan yang tu ya. So ada 2B, 2A tak boleh sebab A tu adalah vokal, 2C. Okay, nombor 3 adalah nombor prime number. So 3B dengan 3C. Okay, nombor 4 bukan prime number, nombor 5 prime number. So kita dapat 5B dan 5C. 6 bukan prime number. So kita akan dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 eh. So kita probability kita adalah 6 daripada sample kita. So kita kecilkan, kita akan dapat 1, 3 eh. So tekan calculator kalau tak reti eh, tak pasti. So dapatlah 1, 3 eh. So kita dah dapat menjawab eh soalan. Ni list tadi, kita dah list iaitu yang pertama, yang kedua. So probability ni pun mudah je eh, kalau kita faham. So kita dapat 6 eh, tinggi markah kita eh. So tinggi markah kita. So itu je untuk video ni. Kita jumpa lagi.